lagi-lagi heboh bikin heboh guys. Dunia hiburan memang masih dirundung awan gelap kedukaan. Setelah sebelumnya mantan istri Sule Lina Zubaida meninggal dunia, beberapa waktu kemudian suami dari BJL Ashraf Sinclair juga berpulang ke rahmatullah. Kepergian Ashraf Sinclair pada Selasa 18 Februari 2020 bikin kaget banyak orang. Ashraf Sinclair bahkan masih mengobrol dengan sang istri Bunga Citra Lestari atau BJL sebelum wafat. Ashraf Sinclair meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Kematian Ashraf yang mendadak ini pun sontak menyisakan duka yang mendalam bagi banyak orang. Bukan hanya karena usianya yang terbilang masih muda, semasa hidup ia juga dikenal sangat menjaga kesehatan dan rajin berolahraga. Sepertinya usia muda memang sudah tak bisa lagi menjamin seorang berumur panjang. Belum ada 2 minggu dari kepergian Ashraf, paranormal Mbak Yu kembali mengungkap prediksi kematian lainnya. Menilik dari unggahan di akun Instagram pribadinya, Mbak Yu secara belak-belakan menyebut akan ada artis lain yang meninggal dunia. Menurut terawangannya, artis ini telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Tak berhenti sampai di situ, paranormal kejawen ini juga mengatakan akan ada artis lain yang bernasib seperti Ashraf Sinclair. Mbak Yu menyebut artis ini akan berpulang lantaran sakit jantung. Ironisnya, artis tersebut ternyata masih berusia sangat muda. Bersama unggahan tersebut, Mbak Yu menuliskan caption yang mengajak warganet untuk tawakal dengan garis hidup yang telah ditentukan. Nah, bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih guys.